Sambutan, hukum sambutan hari Natal, Christmas, kita sambut. Hukum sambutan. Orang Kristian dia sambut. Orang beragama lain dia ada hari kebesaran. Kita bermuhibah, ada cuti untuk mereka sambut, mereka sambut, kita cuti. Bolehkah kita sambut bersama-sama mereka? Sambutan bersama mereka dilarang, apatah lagi sambutan yang berunsurkan kepercayaan. Hari Natal, hari Christmas, hari kebesaran orang Kristian, sambutannya berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan terhadap Jesus yang merupakan bagi mereka anak Tuhan yang lahir pada sekian-sekian tarikh. Lahir pada tarikh 25 Disember itu, bagi agama Kristian itu pun ada banyak pertikaiannya. Ada kontroversi tarikh 25 Disember. Sebab berpandukan Bible, 25 Disember ini berpandukan Bible tak mungkin hari kelahiran Jesus, sebab berikut Bible-nya tarikh kelahiran Jesus bukan di waktu musim sejuk dan sebagainya. Sedangkan Disember ini waktu salji turun, musim sejuk, Bible menceritakan sebaliknya. Sebab itu ada kontroversi tentang tarikh. Ada yang mengatakan ia lebih tepat 25 Disember itu hari kelahiran dewa-dewa, bukan Jesus. Kontroversi yang dahsyat. Jadi mereka menyambutnya, kita no issue, itu bab mereka. Kita memang tak percaya Nabi Isa anak Tuhan, maka kita tak perlu sambut bersama mereka. Kita bermuhibah, sila sambut. Tapi bolehkah kita sebut Happy Christmas dan sebagainya? Ada perbezaan pendapat. Ramai ulama dahulu tak izinkan. You sebut ucapan pada sambutan yang bukan Islam, you reto dengan sesuatu yang bukan Islam, you boleh jatuh syirik. Ramai ulama terdahulu berkata demikian. Tapi ulama hari ini berdepan dengan suasana yang berbeza, seperti kita bermuamalah, ramai kita bermuamalah dengan orang bukan Islam, negara kita majmuk. Ada pula di kalangan kita yang dari keluarga itu yang Kristian, ada yang masuk Islam, anak masuk Islam. Ibu belum masuk Islam, tapi ibu sambut Christmas, anak enggan balik untuk sambut Christmas, berlaku masam muka, pandangan yang tidak bagus, menjatuhkan imej Islam. Bila bertindak demikian, melahirkan fatwa baru yang mengatakan bahawa harus kita mengucapkan hari selamat menyambut hari Christmas dengan syarat. Hati kita tidak redha dengan kepercayaan mereka. Mesti ada, wajib. Kita happy Christmas di Happy Christmas Day, tapi hati kita mesti tanam tak redha dengan kepercayaanmu. Happy Christmas Day, hati ini kata hanya untuk muhibah, bukan sebab I percaya dengan kepercayaan you. Itu kena ada. Itu kena ada. Dan yang kedua, kita tak boleh sama-sama sambut dengan mereka, apatah lagi dalam hal-hal yang ada unsur kepercayaan. Biar mereka sambut, kita jangan. InsyaAllah. Jadi kena ada ketegasan. Tapi ada sedikit kelonggaran. Sedikit kelonggaran. Jangan longgar sepenuhnya. Tak boleh. Okey? InsyaAllah. Okey? Lagi 2 minit. Lagi 5 minit. Macam mana macam pemakaian, pakai topi Santa Claus itu? Pemakaian? Macam pakai topi Santa Claus itu kan? Macam contohnya, boleh tak kita pakai topi Santa Claus itu? Boleh tak majikan? Kita pakai topi Santa Claus kan, kebanyakan kita tengok dekat topi pakai cross. Yang kalau kita kebanyakan promosikan semua kita pakai topi Santa Claus tu, kata itu diizinkan. Topi ada cross. Santa Claus. Topi Santa Claus. Santa Claus ni Saint Nicholas. Akhirnya Santa Claus. Santa Claus ni pada asalnya bukan sambutan orang Kristian, tak ada. Dia suatu diwujudkan oleh suatu budaya, kemudian ada unsur komersial, maka jadi laku sampai sekarang. Santa Claus dengan rusa terbangnya, Santa Claus masuk hadiah dalam stocking kanak-kanaknya, itu tak pernah wujud di era Nabi Isa. Di era Nabi Isa pergi cari stocking kanak-kanak. Where are your stockings? Nabi Isa turun dengan rusa terbang. Hello? Tak ada.
Merepek semua tu. Dia datang kemudian. Tapi ada unsur komersial. Budak-budak pun suka. Jadi, jadilah dia kepercayaan. Sebab tu Islam kita cukup tak mau campur aduk. Takut tadi kepercayaan yang merosakkan agama. Tapi agama Kristian dah berlaku. Jadi oleh sebab dia dilakukan dan akhirnya menghasilkan kepercayaan. Kalau kita ikut, saya secara peribadi, saya tak menggalakkan semua itu. Tak payah ikut-ikut. Dia nak raih, silakan. Dia dengan Santa Claus, di supermarket ada Santa Claus. Kita, dia pun hanggung kat kita, kita pun hanggung. Dia bagi salam. Assalamualaikum. Santa Claus bagi salam. Waalaikumsalam. Santa Claus bagi salam. Saya jumpa seorang yang dengar ceramah saya di hotel tentang Islam. Dia punya happy. Happy itu saya tak tahu happy macam mana. Sampai dia belajar kalimat-kalimat Islam. Baru ni saya berjumpa dia. Dia Kristian. Dia jumpa saya. Dia panggil Dr. Daniel. Assalamualaikum. Saya terpegun tapi mulut keluar. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dia kata, oh happy sakan. Sampai belajar tu. Saya di hati tu, tak beritahu dia. Semoga Allah beri hidayah padamu. Nanti kita. Semoga Allah beri hidayah padamu. Aku jawab salam, semoga Allah beri hidayah padamu. Santa Claus bagi salam, jawab. Tapi kita nak pakai Allah Santa Claus. Kita sedang memakai pakaian yang mirip kepercayaan satu golongan. Saya tak mau bagi hukum, itu fatwa, tak layak. Tapi hadis umum ada mengatakan jangan menyamai satu kaum, takut kita terikut. Man tashabbaha biqaumin, okey hadis tu memang ada kajian-kajian, tapi cara umumnya man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum, siapa menyerupai sesuatu kaum dia dalam kaum tu. Jadi kita tak mau, kita muhibah saja. Happy Christmas Day cukup, dia dah okey lah, kita dah senyum dengan dia. Tapi nak melebih pula pakai Santa Claus duduk tepi kita rusak terbang. Tak perlu over dalam muhibah itu. Tunjuk kepribadian kita, insyaAllah.